Oke, kita mulai aja ya, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rekan-rekan yang sudah menunggu dan atensinya, terima kasih banyak. Mohon maaf, baru bisa join di setengah tujuh malam. Kebetulan tadi dari kembangan ke BSD ya lumayan lumayan macet gitu. Jaraknya cepat, cuma macetnya ya bisa diprediksi. Jadi baru nyampe pas jam 6 tadi. Baik. Di Enterprise Resource Management, oke. Okay. Ini ada beberapa pengertian, nanti kita bisa baca bareng-bareng di kalau saya sudah share. Nah, untuk malam kali ini tujuan dan peranannya dari ERP yaitu otomatisasi dan integrasi ke banyak proses bisnis, lalu membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise lalu memungkinkan perpaduan proses transaksional dan kegiatan perencanaan. Di sini ada konsep dasarnya untuk ERP, dari customer, back to back ke service distribution dan service application, lalu disimpan di dalam central database, di lagi ke human resource management, ARD, lalu corporate reporting, ada yang di front office atau di back office, lalu outputnya ada financial application, manufacturing application, lalu inventory management, lalu bisa disimpan ke suppliernya, begitu juga sebaliknya. Evolusiarnya dari ERP, nah ini lalu masuk ke tahapan evaluasi ERP. Tahapan evolusi ERP yang pertama, tahapan pertama yaitu Material Requirement Planning atau MRP merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Lalu tahap kedua yaitu Close Loop MRP yaitu merupakan sederhana fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah prioritas dan adanya rencana planning yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Basically. Selanjutnya tahapan evaluasi ERP tahapan yang ketiga manufacturing resource planning atau MRP itu merupakan pengembangan dari closed loop yang MRP yang ditambahkan tiga elemen yaitu perencanaan penjualan dan operasi antarmuka interface keuangan dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya penjelasan tahap keempat dari ERP itu merupakan perluasan dari MRP2 yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis diantaranya integrasi keuangan finansialnya uh, supply chain dan juga meliputi lintas batas fungsi organisasi dan juga perusahaan dengan dilakukan secara lebih mudah user friendly yang tahap kelima extended ERP2 merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan pada tahun 2000, serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Nah, di sini integrasinya, kita bisa coba modul ERP, yaitu ada manufacturing, supply chain management, SCM, financial, project, human resource, customer relationship management, data warehouse, access controlling, dan customization. Implementasi ERP juga tergantung pada ukuran bisnis, ruang lingkup, dan dari perubahan dan peran serta pelanggan. Perusahaan membutuhkan jasa konsultasi, kustomisasi, dan jasa pendukung. Lalu migrasi data implementasinya adalah salah satu aktivitas terpenting dalam menentukan kesuksesan dari implementasi ERP. Di sini ada contoh SAP-nya. Kita SAP supply chain management evaluasi evolusi tantangan yang dihadapi perusahaan manufaktur pada tahun 70 manufaktur mass production tahun 80 ada TGM TKM tahun 90 juga ada ESGM globalisasi kebutuhan konsumen lalu apa yang dimaksud dengan supply chain nah ini dia rantai pasokan dari uh, raw materials bahan bakunya supplier lalu berlanjut ke manufacturing, distribution, customer, dan end user, di customer juga. Sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Rangkaian atau jaringan ini terbentang dari penambang bahan mentah di bagian hulu sampai ke retailer toko pada bagian hilir sebagai contoh kalau di gampangnya di mana sih di Indonesia gitu kayak Astra gitu kan Astra di hilirnya untuk mobil apa Toyota atau Daihatsu itu dibawa oleh Astra tapi kan dari raw materialnya dari Jepangnya pasti ada beberapa perusahaan yang suppliernya di part kacanya atau part engine-nya pasti ada beberapa perusahaan yang nggak harus Toyota atau BH pasti dia ada dari setidaknya dari kacanya yang saya tahu kaca mobil itu dari asahimas atau ya ya dari bannya dia pilih merek apa merek apa seperti itu sampai di konsumen ya dibawa oleh si Astra tadi untuk mobil Toyota atau BH ini model ya, penjelasannya dan persaingan yang terjadi sekarang bukanlah perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya tetapi lebih tepat dikatakan supply chain yang satu dengan supply chain yang lainnya Jadi, is the is the systematic strategy coordination of the traditional business function within a particular company and across business within the supply chain for the purpose of improving the long-term performance of the individual company and the supply chain as a well. whole. Apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi dari supply chain management adalah klasifikasi pertama kegiatan merancang produk baru, produk development, lalu kegiatan mendapatkan bahan baku, lalu kegiatan merencanakan produksi dan persediaan sebagai kontrolnya, lalu kegiatan melakukan produksi, production, lalu kegiatan melakukan pengiriman, distribution. Area cakupan dari supply chain yaitu pada bagian pengembangan produk, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan riset pasar, perancang produk baru, melibatkan supplier dalam perencanaan produk baru, lalu pada bagian purchasing, pandaan, itu pemilihan supplier mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pemulihan bahan baku dan komponen, memonitor supply risk, lalu membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Nah, di sini yang menurut saya banyak yang tricky ya pada bagian forecasting ini. Tricky kalau kalian dengar kan ada kalau di Jepang terakhir itu masalah otomotif ya, eh uh, Daihatsu dan Toyota Gear beberapa yang pada saat uh, tes car crash itu dengan apa yang diproduksi di customer itu beda bahannya itu sih yang terakhir saya lihat nah, ya saya ada tricky ada trik itu di bagian pengadaannya. kalau oh, pernah dengar berita tentang Daihatsu Gear dan Toyota Gear? Lalu perencanaan dan pengendalian, demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, dan persediaan. Lalu dari sisi produksi, cakupan kebijakan antara lain, eksekusi produk, pengendalian kualitas. dari ada distribusi, kegiatannya adalah perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan, jasa pengiriman, memonitor service level, di tiap pusat distribusi, tantangan dari supply chain, kompleksitas struktur supply chain, adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan, tidak bisa jadi ketidakpastian pembeli. Ya, sepertinya, ketidakpastian dari supplier yaitu terkait dengan pengiriman harga, kualitas, maupun kuantitas. Lalu ada ketidakpastian internal yang bisa disebabkan kerusakan mesin, kerja mesin yang tidak sempurna, tenaga kerja serta waktu maupun kualitas produksi. Lalu peran teknologi internet, aplikasi internet dalam konteks supply chain management yaitu e-procurement dan e-fulfillment, electronic procurement dan electronic fulfillment. Electronic procurement yaitu salah satu model pengadaan yang mendukung hubungan jangka pendek adalah e auction yaitu suatu aplikasi yang mendukung kegiatan lelang auction yang dilakukan secara elektronik. Coba tetap aja masih bisa dikadali, ya, gitu. tergantung orangnya aman atau enggak. Pembeli bisa mengundang beberapa calon supplier untuk menawarkan harga atas produk dengan spesifikasi dan jumlah tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Lalu supplier dengan harga rendah yang akan dianggap menang. Dan sini tricky juga, visi juga tergantung masing-masing individunya lah. Bisa mana, atau nggak? Lalu selanjutnya ada electronic fulfillment. Fulfil fulfillment uh, adalah pemenuhan pesanan pelanggan, menerima order dari pelanggan. Bisa melalui email atau berbasis offering, mengelola transaksi, manajemen gudang, dan meliputi pengendalian persediaan produk dan kegiatan administrasi gudang secara umum. Komunikasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi status pesanan, dukungan teknis dan sebagainya. Lalu kegiatan reverse logistik yang berupa pengembalian produk ke bagian supply chain akibat pengembalian dari pelanggan. Jadi ini uskup aja, Skip Thank you. Nah, mungkin ini aja dari IRM uh, untuk uh, OTS-nya dan kisi-kisinya udah saya siapin. Mungkin malam ini bisa saya share ya. Nanti bisa disesuaikan aja sama teman-teman. Dan materinya siap. nanti. Nanti Gak usah ramai lah gitu ya. <laughs> Pokoknya aja aman lah. Nah, ada sedikit pembeda aja untuk di bulan Juni ya. Bulan Juni ini saya harus capture kalau ada zoom. Jadi mohon maaf buat teman-teman untuk absensinya masih full. Cuma saya harus mau nggak harus login gitu ya. <guruh> Karena saya harus capture buat nanti di share di apa di teman-teman wakil ya. Oke apa yang trending dari minggu-minggu hmm. ini selain final Liga Champions? Jadi kalau saya lihat gitu ya, buat teman-teman semua, jangan terlalu pesan aja ini di luar dari konteks IRM, jangan terlalu alergi sama perpolitikan di, di Indonesia gitu. Secara marutnya kondisi sekarang gitu, entah apa yang dipikirkan presiden kita, Memotong gaji tiap karyawannya untuk tak saya gitu, jadi kalau saya baca gitu di medsos, di lini masa ya belum mau dipotong gaji tiga persen, mau tiga kali reinkarnasi juga nggak bakalan ketutup gitu kan, mau sekali coba mau tiga kali reinkarnasi juga mau beli rumah di mana gitu kan tiga kayak gitu malah aduh saya pokoknya jangan terlalu alergi lah buat kalau saran saya gitu ya terus kita harus tetap kritis dengan kondisi politik kita di, di karena di luar apa di luar pendidikan di luar hard skill kalian di bidang IT yang bagus banget ya bikin aplikasi secanggih apapun pasti <tuh> Ada peran politiknya tentang kebijakan ini aplikasi mau dipakai apa enggak pasti itu kebijakan politik gitu walaupun hard skill kalian IT kalian bagus banget gitu bisa bisa bikin aplikasi sedemikian rupa tapi kalau kebijakan politiknya enggak enggak mendukung ya mental mental juga gitu uh, apalagi ya selain yang trending masyarakat pernah itu itu. Oke. Oh, Tetap semangat. Kalau UKT kayaknya udah udah reda ya kayaknya. Udah amal ini masanya udah di redam gitu masalah UKT biaya mahal seperti itu. Udah aman, bang. kayaknya udah reda. Kasihan sih, kasihan lah teman-teman. Iya, saya pernah share gitu mungkin cerita ada sepupu saya dari sepupu dari ibu kuliah di UGM yang per semesternya itu bisa 20-an juta gitu ya. Kebayang juga ya. Sekarang gitu. Gimana anak saya nanti gitu. Mau kuliah negeri baru banget ya. Mungkin masih banyak kuliah yang terjangkau yang lebih bagus masih banyak saya yakin. Bahkan sekarang didorong apa ya mudah-mudahan menteri-menterinya berpikir pendidikan tuh jangan jadi komoditi lahan bisnis lagi like, gitu buat apa buat rakyatnya juga gitu udah mah susah masuknya gitu di universitas negeri mahal pula okay. tetap semangat ya buat teman-teman uh, terima kasih banyak atas waktu dan atensinya untuk malam hari ini Hmm, ditunggu aja untuk gitu, UTS dan jawabannya. Nanti saya share. Oke. Okay? Kalau soal pasti saya share di grup. Nanti kalau jawabannya nanti saya di aja. Terima kasih ya rekan-rekan semua atas waktu dan atensinya. Uh, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Pak.